Ratusan bobotoh mendatangi Geraha Persib di Jalan Sulajana Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Mereka melayangkan 4 tuntutan kepada Panpel Persib, salah satunya agar manajemen meminta maaf atas insiden meninggalnya 2 bobotoh di Stadion GBLA pada saat Big Match lawan Persebaya. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Mukhtar menanggapi aksi yang dilakukan ratusan bobotoh di depan Geraha Persib tersebut. Menurut Umu, pihaknya secara pribadi dan atas nama PT Persib Bandung Bermartabat sudah meminta maaf. Umu juga tidak menampik bahwa kejadian ini bukan kali pertama. Setidaknya 4 orang meninggal dunia di Stadion GBLA Kota Bandung. Umu memastikan akan melakukan evaluasi dengan kejadian tersebut. Tujuannya agar pertandingan laga kandang Persib kedepannya akan menjadi lebih baik. Perwakilan bobotoh, Ruhana, menegaskan bahwa tuntutan bobotoh sudah jelas, yakni Panpel harus dibenahi secara total. Dia juga menunggu adanya permintaan maaf dari media resmi Persib Bandung. Menurut dia, insiden maut di Stadion GBLA merupakan bentuk kelalaian dari Panpel Persib. Insiden tersebut seharusnya tidak terjadi jika Panpel sigap dalam mengamankan pertandingan. Jika tidak ada tindak lanjut dari Panpel Persib Bandung, bobotoh mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Setidaknya ada 4 tuntutan yang disampaikan bobotoh dalam aksi tersebut. Inilah 4 tuntutan bobotoh. Pertama, menuntut panitia pelaksana pertandingan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan serta kelalaiannya. Kedua, evaluasi besar-besaran dalam tubuh Panpel Persib Bandung. Yang ketiga, Panpel Persib harus mengimplementasikan pasal 54 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Penuhi hak kami sebagai supporter yang sudah mengikuti prosedur atau membeli tiket. Dan tuntutan yang keempat dari bobotoh adalah tidak ada negosiasi. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengonfirmasi Maung Bandung akan mendapat amunisi tambahan di babak perempat final Piala Presiden 2022. 3 pemain anyar Persib plus Mark Lok dipastikan bakal gabung menjalani latihan dan kemungkinan bisa dimainkan saat Persib tarung di perempat final Piala Presiden 2022. Ketiga pemain baru yang didatangkan Persib musim ini yang akan menjalani latihan perdana adalah Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Daisuke Sato. Mereka dijadwalkan akan berlatih bersama skuad Persib pada hari Senin 27 Juni 2022 mendatang sebagai persiapan menghadapi babak perempat final Piala Presiden. Pemain tim nasional kami juga akan kembali dan tiba tanggal 26 Juni. Kami akan mulai berlatih lagi di tanggal 27 Juni untuk bersiap menghadapi perempat final, kata Robert Rene Albert. Disinggung kesiapan Persib menghadapi perempat final Piala Presiden 2022, Robert berharap waktu yang ada mampu dimaksimalkan. Robert juga berharap laga tersebut dapat diselenggarakan di Kota Bandung sesuai rencana yang sebelumnya disiapkan. Kalau tidak salah, karena kami menjadi juara grup, maka kami akan bertanding lagi tanggal 1 Juli, ungkap Robert Rene Albert. Lalu, saya harap kami bisa tampil di Bandung pada perempat final dan semuanya bisa menemukan solusi. Saya harap kami tetap tampil di Bandung karena itu sudah dijadwalkan sebelumnya dalam turnamen ini, tutupnya. Berdasarkan jadwal yang sebelumnya dirilis penyelenggara Piala Presiden 2022, babak perempat final digelar pada tanggal 2 hingga 3 Juli 2022 mendatang dengan sistem single match. Sayangnya, di laga perempat final Piala Presiden kali ini,
Persib dipastikan juga akan kehilangan bekam Putra Nugraha akibat akumulasi kartu kuning. Di berita selanjutnya, Mova Sport News akan membahas 5 calon kandidat kuat juara Piala Presiden 2022. Seperti yang kita ketahui, Piala Presiden 2022 segera memasuki fase gugur. Sebelum itu, Piala Presiden 2022 harus merampungkan beberapa pertandingan fase grup tersisa. Meskipun baru fase grup, beberapa tim sudah mencuri perhatian di turnamen pramusim kali ini. Dan berikut adalah 5 calon kandidat kuat juara Piala Presiden 2022. Di urutan nomor 5 ada Bayangkara FC. Daftar ini akan dimulai dengan runner-up grup C, Bayangkara FC. Pasukan Widodo Cahyono Putro itu perlahan-lahan menunjukkan tajinya di Piala Presiden 2022. Bayangkara FC baru kalah dari Persib Bandung di Piala Presiden kali ini. Meski kalah, Bayangkara FC memberi perlawanan berarti pada Persib Bandung. Jika permainan Bayangkara FC terus menanjak, bukan tidak mungkin The Guardian keluar sebagai juara Piala Presiden 2022. Di urutan nomor 4, kandidat calon juara ada PSM Makassar. PSM Makassar pun masuk daftar ini. Sebagai runner-up grup D, Juku Eja tampil cukup menjanjikan. Bagaimana tidak, mereka memulai grup D dengan menang 1-0 atas Arema FC. Meskipun Arema FC yang menjadi juara grup D, PSM Makassar tetap tidak bisa dipandang remeh. Juku Eja baru kalah dari Persikabo 1973 di Piala Presiden kali ini. Di urutan ketiga ada Arema FC. Posisi ketiga ditempati oleh Arema FC yang merupakan juara grup D. Arema FC sempat panen kritik karena kalah dari PSM Makassar pada partai pertama grup D. Namun, Singo Edan tampil bangkit dengan menyapu bersih 2 pertandingan tersisa dengan kemenangan. Performa Arema FC makin garang dari waktu ke waktu. Di urutan nomor 2, kandidat calon juara Piala Presiden 2022, ada PSIS Semarang yang kini sedang memimpin klasemen sementara grup A. Laskar Mahesa Jenar belum memastikan tempat di perempat final, tetapi mereka tampil konsisten di grup A. PSIS Semarang belum terkalahkan dengan koleksi 7 poin. Carlos Fortes dan Teisei Marukawa jadi pusat permainan PSIS Semarang di Piala Presiden kali ini. PSIS Semarang diprediksi dapat menyegel tempat di perempat final dalam waktu dekat. Dan di urutan nomor 1, kandidat juara Piala Presiden 2022 jatuh pada Persib Bandung. Posisi pertama ditempati oleh Persib Bandung yang lolos ke perempat final sebagai juara grup C. Persib Bandung membuktikan kualitas mereka dengan lolos dari grup neraka secara meyakinkan. Perlu diketahui, grup C disebut sebagai grup neraka karena berisi tim-tim besar, yaitu Persib Bandung, Bayangkara FC, Bali United, dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung termotivasi untuk menjadi juara Piala Presiden 2022. Jika bisa menjadi gelar juara, tentu itu akan didedikasikan untuk 2 orang bobotoh yang meninggal dunia. Thank you.